nama Arab Hendrix santer dari pembicaraan karena film lama ini memberikan buket uang raksasa kepada penyanyi Rija Aditya. Buket tersebut berisi beberapa lembar uang 100 ribu yang nominalnya diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Lewat akun Instagram Tante Rempong Official, Alang memberikan kejutan buket uang dan cincin berlian saat mereka menghabiskan waktu makan malam bersama. Lija tampak bahagia dan membagikannya ke akun Instagram masing-masing. Sebelumnya, selantun kisah yang salah itu pernah digosipkan check-in di sebuah apartemen dengan Atta Halilintar. Sehingga caption Tante Rempong Official menuliskan tentang hal itu dan mengganti nama Atta menjadi Babang Derek. Sayangnya, postingan tersebut sudah dihapus. Lalu siapakah Alan Hendrik yang memberikan buket raksasa untuk Lija? Alan Hendrik, seorang pria kelahiran Jerman. Pria bernama lengkap Alan Johel Oliver Hendrik itu tinggal di Jerman bersama sang ibunda. Dia lahir dan menempuh pendidikan di Berlin. Alan memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia dituntut oleh Gus Miftah untuk memeluk agama Islam dan belajar agama. Saat jadi mualaf, Alang ditemani Lija Aditya. Lewat akun Instagram, dia menjelaskan bahwa sang ibunda selalu mengajarkan dia untuk peduli dengan sesama. Alang sempat ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat bagaimana kehidupan sosial di sana. Dia turut berbagi dengan penduduk setempat. Bahkan Alang memberikan sembako dan uang tunai di dalam amplop sebagai bentuk kepeduliannya. Alang senang berlibur, baik di dalam dan di luar negeri. Saat masih tinggal di Jerman, dia juga menyempatkan diri ke Spanyol dan Praha. Beberapa kali ke Indonesia, Alang juga melancong ke berbagai destinasi seperti ke Bali, Surakarta, Solo, Semarang, bahkan ke Banten. Aurel Hermansyah juga ikut berkomentar di kolom komentar akun Instagram Tante Rempong Official. Aurel tampaknya risih dengan caption akun Instagram tersebut karena menyebut nama pelesetan Atta Halilintar yakni dengan sebutan Babak Derek. Di sisi lain, Lija Aditya dan Alang Hendrik belum memberikan respon atas protes Aurel.